Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Sebuah kelapa muda yang sudah dikupas dan siap untuk saya nikmati. Dan kita semua saat ini, Anda terutama, tidak melihat seseorang yang telah menyiapkan kelapa muda ini untuk saya. Juga tidak melihat seseorang yang telah mengantarkan kelapa muda ini sehingga bisa dijual dan kemudian saya nikmati. Alih-alih, tak seorang pun dari Anda yang juga melihat sang petani yang telah menanam kelapa muda ini, menanam pohon kelapa sehingga kemudian berbuah menjadi kelapa muda. Saya ingin katakan bahwa tidak semua yang tidak terlihat oleh mata tidak lantas bahwa sesuatu itu tidak ada. Sama halnya dengan kehidupan hari akhir, sama halnya dengan kehidupan surga, hanya karena kita tidak melihatnya saat ini, tidak lantas berarti bahwa kemudian hari akhir itu tidak ada. Di Sinem Talk series edisi yang ke-6 ini, kita hadirkan Naufal Fikri Setiawan. Beliau adalah seorang asisten dosen untuk bidang Computer and Software Systems di The University of Melbourne dan juga pembicara tamu di Australasian Database Conference 2020. Kecerdasan buatan atau AI, pihak ketiga atau third party, atau mungkin tentang dunia internet atau Internet of Things, ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Tapi ketiganya berfungsi dalam setiap device yang kita gunakan saat ini. Semoga melalui cerita ini, kita semua dapat mendapatkan manfaat. Dan pastikan untuk mendukung cerita-cerita kebaikan dengan cara memberikan like, comment, share atau subscribe di channel Al-Fati Easy Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Agus atas kesempatannya untuk sharing kembali di sini. Semoga di sana sedang dalam keadaan sehat. Begitu juga yang sekarang sedang menonton video ini juga saya harapkan sedang dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini sharing bentuknya wawancara virtual. Kemarin sudah dapat list pertanyaan dari Pak Agus ini lumayan sekarang lumayan komprehensif gitu loh, lumayan banyak yang dibahas. Jadi mungkin tidak sedalam sebelumnya, tapi semoga bisa saya tetap bisa jawab sebaik mungkin ya. Dan semoga tetap bermanfaat bagi yang sedang menonton atau ya menonton interview ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Naufal Fikri Setiawan, saya alumnus University of Melbourne tahun 2019 di bidang Computing dan Software Systems. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kurang lebih ilmu komputer dan perangkat lunak ya. Dan sekarang sedang bekerja sebagai software engineer, yaitu ya perancang perangkat lunak. Dan sebelum menjadi software engineer ini, saya pun sempat ada sedikit aktivitas di dunia akademik, di riset, dan juga sempat menjadi asisten dosen. Kalau bicara pengalaman, kurang lebih ya baru sebanyak itu pengalamannya. Tapi, ya udah sih gitu aja kalau perkenalan diri sebenarnya. Langsung saya baca pertanyaan aja. Langsung aja ya. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana cerita saya kuliah di UniMelb, bagaimana pendaftarannya, living cost-nya, cara bisa kuliah di sini bagaimana, dan juga bagaimana sempat menjadi asisten dosen. Jadi satu-satu dulu. Gimana caranya bisa kuliah di sini? Kalau pribadi itu gimana jelasinnya? Ya salah satu faktornya mungkin yang paling dominan sebenarnya ada faktor rezeki juga. Jadi sebenarnya
Oh, itu papa sih yang dorong gitu loh. Kalau kan sekarang lagi ada rezekinya, kalau misalnya bisa kuliah di luar, nggak apa-apa. Apa kita fokusin kuliah di luar aja. Jadi saya waktu SMA tuh sudah ada di kurikulum internasional, IB namanya. Dan kalau dari kurikulum itu tuh karena sudah disetarakan dengan apa yang ada di Australia, dia nggak perlu repot-repot. Jadi tinggal kirim nilai ke sini, nanti dilihat oleh apa petugas admisi di UniMelb ini, dan saya waktu itu tinggal kirim rapot doang, nggak pakai tes, tinggal apa bisa langsung di ini di apa namanya diterima gitu loh. Tapi ada pertanyaan juga, bagaimana cara bisa kuliah di sini? Jadi aksesnya beragam ya caranya. Itu salah satu cara tadi itu satu via kurikulum internasional yang emang udah ada penyetaraannya di Australia. Namun ada beberapa cara lain juga. Yang saya tahu, beberapa kawan saya itu melalui yang namanya foundation studies. Foundation studies itu jadi, misalnya SMA-nya di Indonesia, kan kuliah di sini itu 3 tahun tuh. Saya kuliah 3 tahun, rata-rata orang apa di sini itu university itu 3 tahun, tapi kalau misalnya SMA-nya tidak bisa disetarakan, ada foundation year, yaitu tambahan setahun buat menyetarakan dulu. Jadi totalnya jadi 4 tahun. Jadi kuliah di Indonesia lalu daftarkan diri ke Foundation Studies itu apa ya daftarkan diri buat Foundation Studies, lalu habis Foundation Studies itu selesai bisa disetarakan dengan universitas sehingga bisa masuk UniMelb atau kampus manapun di Australia gitu ya. maaf. Oke, kalau cara berikutnya adalah via program study abroad. Jadi beberapa kampus di Indonesia, beberapa PTN juga ada program internasional yang tahu saya yang dia apa ya, yang dia 1 tahun atau 1 semester hingga 1 tahun itu bisa kuliah di sini. Lalu setelah kuliah di sini dia lanjut lagi ke Indonesia. Itu juga cara berikutnya. Ada beberapa kawan saya yang melalui cara itu, dan setelah apa begitu dia sampai di Indonesia, setahu saya dapat double degree, jadi dapat apa gelar dari sini juga, yaitu Bachelor of apa atau dan gelar di Indonesia sarjananya juga dapat gitu loh. Jadi itu cara yang ketiga. Mungkin aja ada cara-cara lain karena saya juga sebenarnya nggak hafal ada berapa jalan aksesnya ke sini, tapi setahu saya yang paling dominan 3 itu sih. Dan menurut saya apa kalau misalnya ada yang tertarik buat kuliah di sini juga, tiga-tiganya lumayan menarik untuk ditempuh gitu loh. Kayak bisa apa bisa dicobalah. apa berikutnya? Living cost. Oke, kalau ngomong living cost itu gimana ya? Sebenarnya agak agak shock juga sih living cost di sini waktu saya pertama kali masuk. Karena memang apa-apa jauh lebih mahal dibanding di Indonesia tentunya. Kalau living cost itu kan biasanya ada dua, yang paling umum itu biaya sewa, yaitu biaya kosan, biaya tempat tinggal, sama biaya makan lah. Sisanya kan apa variabel gitu. Kalau misalnya biaya kosan itu sebulan di sini kalau dekat kampus UniMelb, karena kan dia dia tengah, nggak di tengah kota sih, tapi dia lumayan dekat sama tengah kota, jadi lumayan mahal. Itu saya rata-rata waktu pas saya masih kuliah tuh biayanya tuh $1.000 per bulan, jadi kurang lebih 10 juta per bulan. jadi iya, kurang lebih segitu. Itu biaya apartemen satu unit kurang lebih 1.000 sampai 1.500 lah. Kalau misalnya di dekat tengah kota, tapi nggak pasti tengah banget. Mungkin di tengah banget agak lebih mahal sedikit, tapi saya waktu itu dekat UniMelb. Jadi dapat harganya segitu. Dan yang berbeda, kalau misalnya secara tempat tinggal ya, itu kalau di Indonesia kan tempat tinggal buat mahasiswa biasanya lebih murah tuh kosan-kosannya. Tapi kalau di sini kebalik, malah yang dimarketkan, yang dipasarkan untuk mahasiswa itu biasanya lebih mahal karena dia biasanya ada fitur-fitur tambahannya, contohnya ada cateringnya, ada ruang belajarnya, ada apa, ada mungkin ada perpustakaannya, ada ruang mainnya. Jadi karena ada iming-iming itu biasanya apa produk buat student itu lebih mahal, karena ya apalagi mengingat Australia salah satu eksportir pendidikan terbesar juga. Jadi memang apa student tuh yang ditargetkan ke student karena banyak apa muridnya dari luar juga, jadi lumayan mahal. Ke berikutnya biaya makan. Kalau biaya makan itu makan di
makan di kantin mungkin biasanya dapat 7 dolar, 8 dolar atau 70, 80 ribu. Kalau misalnya makan di kafe di luar mungkin agak lebih kayak 10 dolar sampai 15 dolar biasanya ya. Jadi lumayan mahal kalau dibandingkan dengan di Jakarta. Cuman yang agak saya apresiasikan dari ini adalah salah satu alasan kenapa makan di luar itu mahal karena gaji minimumnya mahal gitu loh. Gaji minimum di sini upah minimum per jam kan 17 dolar. Ya, seingat saya udah naik tapi dulu tuh 17 dolar pas saya baru masuk di sini tahun 2016. Jadi kebanyakan dari biaya makan itu rata-rata kebanyakan masuk ke gaji gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kalian ada yang di sini terus dapat part-time job, baik itu part-time job apapun ya, biasanya sudah apa ya, lumayan inilah, lumayan menutupi uang makan gitu loh. Ya jadi salah satunya itu, dan yang kedua karena kebanyakan dari biaya makan di luar itu masuk ke upah, jadi kalau misalnya salah satu strategi terbaik untuk menghemat adalah buat ya sering-sering masak di rumah gitu loh. Dulu juga saya sendiri apa coba adaptasi lebih banyak masak di rumahnya agar apa agar hemat, dan biasanya dari masak di rumah aja bisa hemat minimal 30% maksimal 50% dari apa dari uang jajan itu loh. Kalau misalnya dulu pas saya masuk tahun 2016 itu living cost-nya yang disarankan Uni Maple itu siap-siap 25 ribu atau 250 juta per tahun ya. Per tahun kan, tapi asumsinya tinggal di sini terus-terusan. Jadi biaya hidup sini terus-terusan. Tapi kalau misalnya kadang waktu itu liburan pulang, apa, libur pulang ke Indonesia, atau nggak diperbanyak apa, perbanyak hematnya, perbanyak masak di rumahnya, ya harusnya sih nggak sampai segitu. Cuman itu saran mereka aja. Living cost, oh, udah. Berikutnya, kenapa saya sempat menjadi asisten dosen itu apa ya? Ya sebenarnya, jadi di sini itu asisten dosen itu rata-rata dari murid semua dan kalau di fakultas komputer itu ilmu komputer apa? Kalau mau mendaftarkan diri jadi asisten dosen itu ada portalnya, nanti tinggal masukin aja oh pengalamannya apa saja, kirim kirim CV lah istilahnya, tinggal mengirimkan pengalaman diri lalu mengirimkan apa namanya mengirimkan ini jadwal kosongnya itu di mana aja, jadi mereka bakal carikan jadwal yang cocok, jadwal mengajar yang cocok dengan jadwal kalian sendiri. Kalau saya pribadi waktu itu pertama kali dapat Asus itu mata kuliah pemrograman Java. Java ini kan bahasa yang agak agak tua, dan memang sebelum masuk kuliah pun saya sempat apa ada pengalaman Java programming dikit gitu loh. Jadi pas mata kuliah Java ini saya ambil di sekolah sudah ada apa pengetahuan sebelumnya lah sebelum masuk kelas ini. Jadi waktu itu diterima aja karena memang ada pengalaman dan memang apa lumayan ya sekalian apa sekalian beramal menurut saya karena kan apa ujung-ujungnya kita memberikan ilmu ke orang lain juga. Kenapa pilih UniMelt dan keistimewaannya apa? Kalau ngomong keistimewaan itu dulu dari ranking, jadi rankingnya itu apa lumayan tinggi, dulu ada di top 20. Cuman sekarang agak berubah-berubah karena emang rankingnya ada agak kompetitif dan ranking ini lebih ke riset ya. Dan UniMelb sendiri pun sebenarnya fokus terbesarnya itu lebih di fakultas bisnisnya. Jadi fakultas komputernya tuh walaupun bagus tetap kadang dikeduakan. Jadi secara ranking mungkin tidak sebaik dulu, tapi menurut saya apa namanya ranking itu nggak begitu penting karena menurut saya kualitas pendidikannya di sini itu bagus, itu satu. Yang kedua, salah satu keistimewaan UniMelb itu dan kenapa saya pilih di sini, alasan pribadi sih itu karena dekat dengan Indonesia, jadi kalau pulang gampang, kalau misalnya apa pulang Idul Fitri atau pulang akhir tahun itu nggak sulit banget lah, cuma 6,5 jam perjalanan via pesawat, dan ini apa namanya nggak seperti kuliah di Amerika atau di UK yang sempat dua negara itu juga saya pikirkan gitu loh. Budaya riset dan belajarnya gimana?
Yang saya suka dari budaya Uni Emirat dan Australia pada umumnya itu mereka mereka agak lebih santai gitu loh. Mereka nggak terlalu fokus ke nilai, tapi mereka lebih fokus ke apa? Jadi pelajaran itu nggak apa dibuat selama kamu bisa melakukan ini, selama kita merasa setelah kamu lulus kamu akan nggak perlu mahir, tapi cukup bisa mengerjakan kerjaan yang cangkupannya ini, itu ya bakal apa bakal lulus gitu loh. Jadi tapi bukan berarti gampang, maksud saya adalah mereka nggak begitu fokus ke apa namanya ke bagaimana kamu tuh selalu menjadi yang terbaik, tapi mereka tahu kayak oh kamu udah berusaha, kita nggak peduli begitu peduli apa namanya harus jadi apa, kita nggak peduli membanding-bandingkan orangnya, tapi ya kalian selama kalian bertanggung jawab dengan mata kuliah kalian apa namanya pasti dapat yang terbaik gitu loh. Itu mereka lebih seperti itu sih ketimbang yang apa, ketimbang beberapa kampus yang mungkin saya kenal, beberapa ada beberapa kawan saya yang ngomong tentang kampus di tempat lain itu suka oh kalau misalnya kamu bukan murid yang terbaik akan apa namanya pasti apa aksesnya itu lebih sedikit gitu loh, apa aksesnya itu dikurangi atau mungkin ya lebih lebih kasarnya lebih nggak disayang gitu loh. Jadi itu salah satu kenapa saya betah di sini gitu loh, tapi kan itu sebelum masuk sini nggak tahu, tapi salah satu alasan kenapa betah di sininya itu karena itu, karena tidak terlalu fokus ke apa namanya ke harus jadi yang terbaik, tapi fokusnya ke lebih kayak oh kita sama-sama bisa begini, kalau bisa yang jadi yang terbaik bagus gitu loh, tapi kita sama-sama bisa begini sehingga sama-sama bisa melalui level ini, sehingga begitu orang sudah sampai level itu pun kadang mereka nggak segan-segan membantu orang lain karena mereka sendiri sudah lulus gitu loh. Jadi ya tidak terlalu kompetitif lah, itu alasan saya kenapa agak betah dengan budaya Australia. Oke. Itu saja sih kalau misalnya hidup di Australia kayak kenapa apa kenapa betah di Uni Melbourne dan kenapa memilih ini ya. Pertanyaan berikutnya, perihal apa saja yang harus dipikirkan saat merancang perangkat lunak atau software? Oke, jadi lebih ke di dunia komputasi itu apa saja yang harus kita pikirkan gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya membuat software ada tiga nilai terbesar yang saya selalu pegang, yang saya selalu rundingkan ini sebelum software ini dibuat, ini harus terpikir. Nomor satu adalah value atau nilai dari perangkat lunak tersebut sendiri. Jadi beberapa perangkat lunak itu kita nggak boleh apa, karena kan ada beberapa mungkin yang bukan yang apa, ada keinginan untuk membuat sesuatu, untuk menjual sesuatu, tapi nilainya belum dipikirkan gitu loh. Dan kadang idenya bagus, tapi apa tidak ada yang melihat value-nya, jadi amat disayangkan kalau misalnya nanti dijual. Nilai ini adalah apa yang bisa software saya bawa ke masyarakat sekitar. Jadi nilai ini sebenarnya dilokalisasikan. Contohnya misalnya saya buat software sosial media, ya nilai dari sosial media itu kan apa? Bisa menghubungkan satu orang dengan yang lain gitu loh. Itu salah satu contoh bagaimana cara kita merundingkan nilai gitu loh. Dan dan nilai ini sangat penting. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya tidak ada yang melihat nilainya, mungkin saat dijual atau saat dipublikasikan nggak ada yang mau menggunakan atau membeli. Jadi ya amat sayang gitu loh. Dan nilai ini pun bersifat lokal. Maksud saya adalah nilai yang dilihat di sebuah tempat bisa berbeda di tempat lain. Contohnya misalnya di Indonesia ini kan banyak ya, contoh simpel adalah ojek online ya. Di Indonesia kan banyak apa ojek-ojek atau tukang ojek gitu, dan dengan adanya ojek online ini mereka jadi nilainya adalah buat orang-orang ojek ini mereka bisa terhubung ke pelanggan, buat pelanggan di Indonesia yang lumayan banyak mereka bisa dihubungkan ke ini ke apa ke tukang ojek, baik mereka itu ingin mengantarkan barang, mengantarkan makanan ataupun apa pergi ke sebuah tempat gitu loh. Kalau misalnya kita bandingkan di sini dengan di Australia, contohnya Australia ini kan kalau di Melbourne
Melbourne itu budayanya apa? Jarang sekali yang menggunakan motor gitu loh. Jadi aplikasi ojek online yang fokusnya di motor itu pasti apa nilainya ada, tapi mungkin tidak sebanyak di sini gitu loh. Jadi itu satu yang harus kita perhatikan adalah nilai, sehingga kita bisa tahu apa yang ekspektasi kita terhadap orang yang melihat atau akan mendownload software ini. Yang terpenting kedua adalah feasibility. Jadi feasibility ini artinya adalah kemungkinan sebuah software ini dibuat. Agak sulit kalau ngomongin feasibility gitu karena sangat beragam ya. Tapi feasibility ini salah apa? Lebih ke mungkin nggak kita membuat software ini dengan sumber daya yang kita punya dan juga dengan keterbatasan teknikal yang ada gitu loh. Karena komputer walaupun kuat mereka juga punya sedikit batas teknis gitu ya. Jadi tidak apa kadang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dibuat di komputer. Untuk memberi contoh saja, kalau misalnya kalian punya ide apa ide startup gitu atau ide apa, misalnya salah satu contoh startupnya itu adalah startup mengumpulkan data gitu loh, mengumpulkan data dari banyak tempat, dari banyak sosial media. Nah, kita harus perhatikan juga, kita harus mulai pikirkan juga sosial media ini mengekspos nggak data itu, apa apakah data ini bisa diberikan oleh sosial media ini secara cuma-cuma, karena kadang ada beberapa yang pengen, oh, pengen bikin software kayak gini, pengen bikin software kayak gitu, tapi datanya tidak bisa diakses gitu loh. Itu sering. Atau enggak, kadang, apalagi ya, misalnya, contoh berikutnya untuk teknikal adalah, misalnya kalau terkait dengan software dan hardware, misalnya ingin membuat alat pendeteksi, apa, kalau pendeteksi racun dalam makanan gitu ya. Nah, itu kan ada hardware-nya juga. Nah, tapi kita harus bisa ini harus bisa memikirkan apakah saat kita ngetes itu apa namanya kemungkinan alat ini salah besar atau kecil gitu loh. Kalau misalnya kita belum ada teknologi yang bisa melakukan hal ini dengan akurat, ya mungkin software-nya ditunda dulu, harus melakukan riset dulu gitu loh. Dan feasibility test ini nggak selamanya bikin kita, oh, software itu tidak bisa dibuat, tidak, tapi bisa jadi berarti kita perlu riset terlebih dahulu gitu loh. Itu nomor dua. Nomor tiga adalah security, dan ini hal yang sangat penting yang kadang security apa keamanan softwarenya agak menarik ya, karena dia jarang dilupakan tapi lebih sering dia di apa dikerjakan tapi kurang niat gitu loh. maaf. Jadi kita harus tahu kalau kita membuat software tuh apa yang sedang kita apa 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 tanggung jawab kita gitu loh. Contohnya kalau misalnya kita bikin sosial media kan banyak data orang-orang ini ya, banyak data data akun yang dimiliki oleh pengguna sosial media kita. Nah, di situ kita harus hati-hati bagaimana cara data ini tidak bocor, apa saja yang harus kita lakukan supaya saat dua orang mengobrol itu tidak bisa ada yang lihat gitu loh. Kalau misalnya sebuah pesan telah lewat dari internet, nanti kita bahas enkripsi lagi yang melindungi itu. Kita juga harus membahas apa namanya sebelum membuat software tuh harus membahas jika software kita memang keamanan level apa yang dibutuhkan oleh software kita. Kalau datanya sensitif kan pasti ini apa namanya perlindungannya butuh lebih kan. Jadi tidak boleh data ini keluar dari, misalnya ada beberapa apa kebijakan di mana sebuah data tuh nggak boleh keluar dari gedung tertentu gitu loh. Nah, data-data sensitif kan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita meng-enforce itu harus dipikirkan juga. Ada banyak cara-caranya. Jadi gitu sih. Kalau misalnya itulah tiga hal yang sering keluar karena kebanyakan apa namanya kesalahan security itu bukan di dia tidak memikirkan security, tapi dia tidak ini tidak
begitu apa? Jadi istilahnya setengah niat gitu loh, kayak oh sudah ada hal bagian ini ditutupi, tapi bisa nggak gini loh, apa namanya? Tapi bagaimana dengan sisi-sisi lain? Contohnya, salah satu eksploitasi software yang sangat populer sampai sekarang adalah namanya injection. Jadi injection itu kita menyuntik kode via, misalnya ada web browser, ada web formulir di web yang meminta search gitu ya. Jadi di search itu kadang orang tuh inputnya tidak disanitasi gitu, tidak dibersihkan dulu. Jadi kadang saat ada orang lain yang kayak, oh ini bisa dimasukkan kode ke sini, jadi dia masukkan kode, lalu apa, software kita tumbang gitu loh. Itu hal ketiga yang terpenting. Ada hal keempat, walaupun saya sebut tiga karena saya lupa itu. Jadi yang keempat ini adalah availability. Bagaimana cara software kita ini melindungi dirinya dari apa ya, dari traffic gitu loh. Kalau misalnya trafficnya besar, kadang kan beberapa server nggak kuat. Jadi kadang servernya down. Itu zaman dulu kan sering banget tuh forum-forum down karena banyak yang menggunakan. Nah itu juga harus hati-hati gitu loh. Itu juga harus dipikirkan. Ya begitu sih kurang lebih kalau misalnya tahap saya misalnya membuat software baru, membuat fitur baru, pikirkan empat hal itu. Kalau belum dipikirkan, saya nggak boleh pegang kodenya gitu loh. Itulah case yang paling, ya apa, case-case yang harus saya handle sebagai software engineer. Berikutnya tentang third party di yang menjadi juga menjadi bagian dalam dunia digital, apakah ia sebuah harapan atau ancaman? Jadi third party ini kan sebenarnya dia apa? Sebuah apa ya, terminologi umum untuk melambangkan atau melabelkan pihak ketiga yang menjadi perantara antara di sebuah transaksi kan. Jadi sebenarnya third party ini lumayan gak bisa dihindari gitu loh. Jadi contohnya ya, misalkan saya mengirim pesan ke seseorang, contohnya saya mengirim pesan ke Pak Agus gitu sebagai contoh. Nah, misalkan saya kirim pesan via WhatsApp, maka kan si layanan WhatsApp ini sudah menjadi perantara, maka dia juga sudah menjadi third party. Tapi juga third party-nya nggak cuma satu. Misalnya saya mengirim pesan ke Pak Agus via WhatsApp. WhatsApp adalah salah satu third party-nya. Jadi mulai dari pesannya ada di HP saya, masuk ke, lalu kemudian pesannya dikirimkan via layanan internet saya yang ada di sini. Jadi kan ISP itu sudah menjadi pihak kedua kan. Dan mungkin lewat server WhatsApp itu adalah pihak ketiga, lalu nanti dikirimkan ke Pak Agus via apa namanya, via layanan internetnya Pak Agus menerimanya kan. Jadi itu udah ada pihak pihak ketiga, yang ketiga gitu loh, lalu baru sampai di Pak Agus. Nah jadi apa, adanya third party ini mungkin agak sulit dihindari karena third party ini berupa layanan yang kita gunakan gitu loh. Dan itu baru lapisan pertama yang kita bisa lihat. Namun kan ada lapisan lain. Contohnya kalau si WhatsApp ini dia pakai layanan infrastruktur as a service atau cloud service yang dimiliki oleh company lain, maka secara fisik pesan saya juga akan melalui networknya company tersebut. Apakah itu Google, ataukah itu Amazon, atau cloud service lainnya. Jadi perantara ini banyak ya, sudah banyak dari mengirim pesan saja. Kembali kepada pertanyaannya, apakah dia harapan atau ancaman? Jadi karena third party ini sebenarnya sebuah layanan kan, berarti dia niatnya melayani kita kan. Nah, jadi sebenarnya dia ingin menjadi harapan. Dan menurut saya ini benar, karena semakin banyaknya layanan yang kita bisa gunakan, maka semakin maju juga teknologi gitu loh. Semakin aksesibel layanan yang bisa sebuah layanan, sehingga apa, dia bisa mencakup banyak orang, karena kan layanan ini juga apa namanya, macam-macam ya. Dan layanan ini pasti ada, kita ketika kita gunakan ada nilainya buat kita. Contohnya sosial media untuk berkomunikasi, online store untuk apa namanya, online store untuk berbelanja dan lain-lain. Jadi menurut saya posisi positifnya adalah semakin banyaknya pilihan layanan ini, maka satu,
semakin aksesibel, semakin banyak target marketnya, semakin banyak yang bisa menggunakan, dan kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah, belanja bisa online dan lain-lain. Yang kedua adalah salah satu sisi positifnya adalah karena adanya kompetisi di banyaknya third party atau banyaknya orang-orang ini, layanan-layanan ini. Jadi layanan ini saling berkompetisi satu sama lain sehingga bisa membuat apa berinovasi untuk mengalahkan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah third party ini kan sebenarnya tugasnya sebagai apa ya? Untuk mempermudah kita gitu loh, dan tidak mempermudah kita seperti saya bicarakan tadi, kalau misalnya saya membuat software, maka saya bisa menyewa server dari third party dan saya bisa apa namanya menjalankan aplikasi saya di ini di server milik orang lain tersebut gitu loh sebagai sebuah layanan. Dan menurut saya ini hal yang bagus karena sekali lagi adanya fitur-fitur third party ini membuat satu membuat aplikasi lebih mudah dan yang kedua membuat inovasi menjadi lebih cepat karena kalau kita lihat seperti contoh di infrastruktur as a service tadi ya itu kalau misalnya inovasi jadi lebih mudah karena saat kita membuat produk baru kita udah nggak perlu ngurusin server-server lagi, semakin banyak third party maka semakin dikit yang harus kita urus. Namun dengan adanya layanan teknologi ini, adopsi layanan teknologi ini sebenarnya apa majunya layanan teknologi atau majunya kecanggihan sebuah teknologi itu tidak sekedar dari sisi teknikal saja, tapi juga kecepatan adopsi sebuah teknologi itu juga berpengaruh gitu loh. Dan salah satu penghambat dari bukan penghambat sih, salah satu yang membuat adopsi teknologinya ada agak lambat adalah tingkat kepercayaan masyarakat, dan ini wajar saja karena namanya teknologi baru, kita tidak tahu ada apa isinya, jadi agak sulit mempercayai. Contohnya kalau misalnya sekarang kan belanja online sudah banyak gitu ya, sudah sering, tapi kalau misalnya dulu saat belanja online kita harus masukin kredit card dan sampai sekarang masih, tapi kalau misalnya awal tahun 2000 kan itu adopsinya apalagi di Indonesia tidak tidak cepat ya, jadi belanja online via kredit card itu sangat apa adopsinya pelan karena mungkin orang agak sulit mempercayai sistem tersebut dan wajar saja karena apa ada resiko kok kita bisa melihat oh ada resikonya sebaiknya kita enggak gitu loh. Dan inilah menurut saya kenapa adanya edukasi tentang apa namanya teknologi apa saja yang ada di sebuah pihak ketiga itu sangat penting karena kalau kita tahu teknologinya kemungkinan besar kita akan percaya gitu loh. Apalagi kalau sudah ada verifikasinya. Dan saya akan bahas itu setelah ini. Namun tentang apa teknologi enkripsi lagi yang sempat saya bahas, tapi sekarang lebih fokus ke enkripsi bagaimana enkripsi itu berjalan di saat ini ketimbang apa secara konsep sederhana ya. Namun sebelum saya ke situ, apakah banyak third party ini ada sisi negatifnya juga? Tentu ada. Yang pertama adalah semakin banyak kita mempercayai third party, maka semakin dikit kontrol yang kita bisa berikan. Maaf, semakin dikit kontrol kita terhadap data kita sendiri. Jadi kan ada beberapa third party atau perantara yang salah satu terms of use-nya atau ketentuan penggunaannya adalah dia bisa punya akses untuk menyimpan dan mengolah data kita. Sehingga kalau kita melalui, jadi ada layanan-layanan tertentu yang semakin banyak data yang kita berikan, kita semakin sedikit kontrol kita terhadap data tersebut. Nah, di sinilah kita harus hati-hati di mana kayak sering kan disebut kayak, oh, hati-hati kalau di sosial media hanya upload yang kamu yakin kamu nggak apa-apa kalau orang lain punya hak terhadap apa konten itu. Jadi itu salah satu apa namanya ke ini ya ke poin negatif dari terlalu bergantung pada third party. Poin kedua adalah kalau misalnya kita ikut di good faith saja, kita beri mereka, oh kita percaya mereka, kita punya good faith terhadap mereka, ini third party ini kan sangat ini ya seperti tadi saya bilang, mereka layanan, jadi mereka menjadi sesuatu yang baik gitu. Namun misalkan kita tetap good faith,
Tapi kan saat kita mempercayai third party itu ada kemungkinan kalau namanya musibah ya terjadi gitu loh. Jadi misalnya apakah dia ada keteledoran atau kekeliruan sehingga data kita bisa bocor atau hilang atau bahkan rusak gitu loh. Sama seperti kayak kita mempercayakan sebuah katakanlah bank atau media penyimpanan gitu loh. Karena kan kalau misalnya ada musibah, ada apa musibah yang terjadi di tempat itu atau mungkin keamanannya kurang aman sehingga terjadi apa kalau dari mungkin analogi banknya adalah katakanlah perampokan gitu loh. Itu kan apa walaupun mereka nggak ada niat buruk gitu, tetap saja kita yang jadi rugi. Jadi tetap ada resiko juga untuk mempercayai third party dan keteledoran ini kadang terjadi, makanya menurut saya salah satu makanya menurut saya kalau di masa kedepannya kan third party tetap dibutuhkan karena itu layanan. Namun kalau menurut saya sudah saatnya sih kita mulai memikirkan dari segi pemerintah tentang regulasi-regulasi untuk melindungi pengguna-pengguna dari layanan yang diberikan dari teknologi. Contohnya, jadi kalau misalnya data mereka data data kita bocor di platform mereka, apa sanksi untuk perusahaan ini? Apakah mereka harus memberikan kita kompensasi ataukah mereka harus dapat denda yang lumayan besar? Karena kan hal seperti ini sudah diadopsi di Uni Eropa ya dengan GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa. Namun sudah saatnya kita memikirkan hal-hal seperti ini, bagaimana cara mencegah cara memberikan sebuah company itu insentif agar mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi data kita dan berani membuktikan ke kita, berani menjadi transparan ke kita bahwa oh data kalian disimpan seperti ini buktinya, ini white papernya. Jadi white paper itu adalah biasanya kertas berisi spesifikasi tentang analisis dari keamanan sebuah sistem gitu loh. Itu jadi ya jadi hal begitu sudah mulai penting sekarang ya. Dan iya sekali lagi kita harus mulai sudah mulai mungkin semakin maraknya layanan internet, kita harus mulai berpikir tentang bagaimana cara membuat mengamankan rakyat yang menggunakan layanan-layanan ini via regulasi gitu loh. Itu sih, jadi walaupun ada sisi negatifnya sedikit, menurut saya kita harus berhati-hati saja, kayak hanya menggunakan sebuah sistem yang kita bisa percayai atau memang esensial bagi kita. Jadi kalau misalnya emang ya kalau katakanlah layanan belanja online apalagi di pandemi seperti ini kan memang ya kadang terpaksa belanjanya online gitu loh. Jadi kalau memang harus pakai ya dan emang walaupun tetap ada resikonya mungkin ya dipakai saja gitu loh. Tapi kan nanti urusan itu urusan urusan nanti kalau memang sudah mendesak. Oke. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita melindungi dari cara teknologi zaman sekarang dirancang untuk melindungi kita dari pihak ketiga yang A, antara memang apa ya, memang jahat. Jadi kan kadang nggak misalnya, contohnya ya, bisa jadi saya pura-pura gitu, pura-pura buka wifi public di sebuah kafe. Saya datang ke kafe, saya bikin public wifi di dari komputer saya, sambungkan ke internet, lalu saya pakaikan nama wifi-nya di dengan nama kafe itu. Ini salah satu serangan yang cukup menarik ya, karena konsepnya konsepnya bisa. Lalu saya nggak pakai password untuk mengundang orang buat join, karena kan wah biasanya orang di kafe kayak oh ini apa namanya wifi kafe ini nggak ada passwordnya, tinggal join aja gitu loh. Padahal kenyataannya itu saya yang buat gitu loh, dan saya bisa lacak data-data mereka. Dan secara konsep ini bisa dilakukan, namun bagaimana cara teknologi zaman sekarang melindungi penggunanya dari A, serangan seperti itu, yaitu serangan di mana sebuah data bisa disadap, atau B, situasi di mana sebenarnya third party-nya tidak jahat, namun karena sebuah kekeliruan ada orang jahat yang punya akses ke data yang di data yang lewat di layanan third party tersebut ya. Kalau misalnya sudah nonton sebelumnya itu, jadi kita ada protokol namanya enkripsi. apa itu enkripsi sebenarnya? Jadi enkripsi itu sebenarnya adalah sebuah protokol di mana dua pihak atau mungkin lebih itu
menyembunyikan pesan mereka dengan cara membuat persetujuan untuk mengubah pesan mereka dengan cara tertentu. Jadi istilahnya dua orang ini main main kode-kodean gitu loh. Jadi oh kalau mau Anda mau mengirim pesan ke saya harus diubah dulu pesannya seperti ini. Kan kita saling sama tahu gitu loh. Jadi orang lain mungkin tidak akan tahu pesannya seperti apa. Jadi udah sebenarnya saya ada sedikit materi di sini. Oke. Jadi protokol enkripsi itu adalah saat dua orang menyetujui suatu cara untuk menyembunyikan pesan mereka dari orang lain. Jadi di dua enkripsi itu ada dua hal yang disetujukan. A adalah enkripsi, bagaimana sebuah pesan bisa disembunyikan atau mengubah pesan menjadi ciphertext. Namanya ciphertext itu adalah pesan yang sudah disembunyikan dan bagaimana cara mendekripsinya, yaitu mengubah ciphertext itu kembali menjadi pesan baru. Sekarang saya beri contoh sederhana, yaitu kalau saya klik ini, contoh ya, katakanlah A dan B, kan pesan ini bentuknya, katakanlah pesan ini bentuknya dalam angka. Lalu, pihak A dan pihak B sama-sama menyetujui bahwa semua pesan yang akan saya kirim akan dikali dengan angka 7717. Dan ada alasan mengapa angkanya harus sebesar ini. Nanti saya akan beritahu. Jadi mereka akan memberikan kunci kunci atau nggak cuma kunci, mereka akan setuju terhadap satu metode bagaimana cara mengirim pesan antara satu sama lain. Jadi kalau ada orang di luar yang mendapatkan pesan mereka, mereka akan bingung gitu loh, kok pesannya nggak masuk akal? Kenapa? Apa yang sudah, bagaimana pesan ini sudah dimanipulasi gitu loh. Itu jadi itu sebenarnya enkripsi. Jadi kalau misalnya dibandingkan ya sebenarnya sama apa main kode-kodean lah istilahnya gitu loh. Dan ini protokol enkripsi yang sederhana, tapi keampuhannya adalah ada di sebuah fakta matematika, yaitu sekarang saya apa saya perjelas persetujuannya. Jadi semua pesan itu, jadi kalau kita punya enkripsi itu adalah pesan dikali 7717, dan kalau saya punya sebuah ciphertext X, ini typo, harusnya X harus dibagi 7717 dulu. Jadi itulah cara kita mendapatkan pesan asli, pesan mentah dari teks yang sudah dikirim. Semoga ngikutin ya sekarang. Jadi karena mereka punya persetujuan ini, mereka punya istilahnya bahasa sendiri, dan orang lain saat menyadap pesan mereka yang lain, ada kemungkinan mereka tidak bisa membuka pesannya. Oke. Oke. Kenapa? Kenapa hal ini gampang? Katakanlah saya punya pesan, pesannya adalah angka 8126. Kenapa hal ini gampang? Karena saya tinggal kalikan dengan kuncinya. Kuncinya adalah 7717, saya kali. Sudah ada algoritmanya, bisa dikali ke bawah atau semacamnya. Dan saya dapat gitu loh, oh ini pesan yang saya, ini cara saya mengenkripsikannya. Namun, bagi B yang sudah mendapatkan pesan ini, tinggal dibagi dulu. Dan dibagi B ini, kita bisa dapat angka tadi, angka 8126. Mudah kan? Karena mereka saling tahu protokolnya apa. Namun, jika ada pihak C yang menyadap, maka, maaf. Jika ada pihak C yang menyadap, maka mereka akan bingung gitu loh. Kan mereka nggak tahu kuncinya berapa, mereka nggak tahu pesannya berapa. Mengalikan di matematika itu mudah, tapi cara untuk memfaktorkan atau mencari berapa kali berapa hasilnya segini itu jauh lebih sulit gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah, nggak cara satu-satunya sih, tapi untuk mencoba key satu-satu. Jadi mereka coba dari satu, lalu mereka coba dua, lalu mereka coba sekian, 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 sehingga mereka mendapatkan key yang benar. Dan ini prosesnya sangat lama gitu loh. Dan ini prosesnya sangat lama gitu loh. Apalagi semakin besar angka key-nya itu. Makanya tadi saya pilih angka key yang cukup besar, 7717, karena untuk sampai ke situ lumayan lama. Dan 7717 ini angka yang kecil buat sebuah komputer. Namun saya berikan contoh itu karena kan kita contohnya sebagai manusia ya, itu agak sulit. Biasanya angka yang digunakan komputer tuh bisa
bisa panjang, bisa 100 digit seingat saya, tapi ini pun sebuah algoritma enkripsi yang sederhana gitu loh. Tidak kalau misalnya algoritma enkripsi ini dipakai sekarang pasti sudah hancur karena lumayan gampang untuk apa untuk mendapatkan message-nya kembali. Cuman tujuan saya menunjukkan algoritma yang ini adalah karena ini sederhana untuk diketahui dan kita tahu kalau secara fundamental alasannya adalah karena menebak perkalian itu sulit gitu loh. Oke. Jadi sekali lagi satu cara kan untuk mencoba kisah satu, jadi akan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang itu kan tadi enkripsi yang sederhana. Dan salah satu alasan kenapa itu tidak digunakan sekarang adalah persetujuan ini kan gampang disadap gitu loh. Jadi kita harus, walaupun kemungkinannya lebih sedikit, karena kan banyak kemungkinan orang itu sudah mendengarkan, baru mendengarkan setelah kita mempunyai persetujuan ini. Namun ada kemungkinan gitu loh, satu persetujuan ini pertama disadap, lalu langsung hancur semua gitu loh. Apa protokol kita dan pesan kita bisa dibuka, bisa diketahui oleh si pihak yang jahat ini. Jadi kita punya namanya enkripsi modern, itu namanya enkripsi asimetris. Jadi biasanya kita sebut asymmetric encryption. bedanya apa dengan enkripsi sebelumnya? Kalau kita balik sini, ini kan semua pesan itu kalau mau dienkripsikan dikali 7717, didekripsikan dibagi dengan 7717, informasi ini, informasi kuncinya sama kan, angkanya sama. Namun, kalau asymmetric encryption, itu kunci untuk mengenkripsikan dan kunci untuk mendekripsikan itu beda gitu loh. Jadi kita punya kunci terpisah. Dan kelihatannya cukup simple, namun saya tidak akan membahas algoritmanya bagaimana karena secara matematik cukup ini cukup rumit ya, cukup panjang. Tapi dengan memiliki kunci berbeda ini, jadi setiap orang punya punya dua kunci berbeda. Si A akan dua punya sepasang kunci dan kita punya namanya public key yang digunakan untuk menenkripsikan dan private key apa kunci kunci pribadi dan kunci publik. Private key ini dibuka untuk mendekripsikan gitu loh. Jadi balik ke sini karena kuncinya berbeda. Jadi si public key ini dia bisa untuk mengunci pesan, tapi dia nggak bisa dipakai buat mengubah, membuka pesan. Serta private key, kebalikannya, dia bukan untuk mengunci, bukan untuk menenkripsikan, bukan untuk mengubah, merahasiakan pesan itu, tapi untuk mengubah dari cipher text atau pesan rahasia tadi menjadi dekripsi, menjadi pesan mentahnya. Jadi analoginya, public key ini adalah gembok. Karena kan gembok bisa untuk mengunci kan. Dan private key ini adalah kunci untuk membuka gemboknya gitu loh. Dan setiap kunci ini selalu sepasang, kita nggak bisa bikin satu doang. Karena private key yang berguna yang bisa dipakai untuk public key tertentu tidak bisa dipakai untuk public key yang lain gitu loh. Jadi setiap kita buat selalu langsung sepasang. Lalu protokolnya gini, kita bertukar kunci. Jadi si B kan dia punya public key dan private key sendiri. Nih, si B punya public key, private key, si A juga punya public dan private key. Si B tinggal mengirimkan private key-nya public key-nya ke si A dan si A tinggal mengirimkan public key si A tersebut ke si B gitu loh. Kenapa hal ini? Karena kan ingat si public key ini kan kunci, seperti gembok ya, fungsinya hanya untuk mengunci. Dan dari sini saja, cara mereka mengirim pesan dari satu sama lain adalah dengan menggunakan public key si pihak kedua tersebut, pihak lain. Jadi, kalau kita begini, saat A mengirimkan ke B, maka dia akan menggunakan public key-nya si B, sehingga mengunci tersebut. Nah, kebalikannya, saat B ingin mengirimkan sesuatu ke A,
maka dia akan menggunakan public key-nya si A gitu loh. Kenapa hal ini berguna? Karena si A kan punya kunci private key-nya ini. Jadi dia bisa membuka pesan yang ditujukan ke dia. Kembali lagi ke B, B tidak bisa B bisa membuka pesan yang dikunci dengan public key B karena dia punya kuncinya gitu loh. Dia punya kunci untuk gembok ini. Nah, jadi gimana kalau misalnya pesan ini disadap? Lalu gimana kalau pesan ini disadap? Kan pesannya sudah terkunci kan? Dan karena si pihak ketiga ini tidak punya private key-nya, dia tidak bisa membuka B dan dia tidak bisa membuka pesan manapun. Ini nggak bisa dibuka. Misalkan saya orang jahat yang mendapatkan bocoran pesan ini, saya tidak akan bisa buka ini karena saya tidak punya private key B dan saya tidak akan bisa buka ini karena saya tidak punya private karena saya nggak punya private key buat ini gitu loh. Lalu itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau persetujuan yang disadap? Oke, katakanlah bagian ini disadap ya. Nah, kan yang dikirimkan cuma public key saja, berarti kunci ini hanya berguna untuk menggembok. Dia tidak berguna untuk membuka kan. Dan ini sekali lagi dalam bentuk file ya. Apa? Gembok ini dalam bentuk file. Jadi karena kedua kunci ini tidak bisa dimanfaatkan untuk membuka, maka sebuah hacker yang bisa melihat kunci ini dikirimkan pun itu nggak bermanfaat buat dia membuka pesan. Yang bisa dia lakukan adalah mengirim pesan yang terenkripsi ke B dan mengirim pesan yang terenkripsi ke A gitu loh. Nggak ada fungsi lain. Jadi inilah cara kita melindungi apa namanya pesan kalian di internet menggunakan enkripsi ini. Jadi kalau kalian buka website itu misalnya ada HTTPS, bukan HTTP tapi HTTPS, lalu www apa www.google.com gitu ya. Jadi pesannya itu dikirimkan menggunakan protokol enkripsi antara browser kalian dan si ini dan server Google-nya itu gitu, server yang menyediakan website tersebut. Itu satu. Dan yang kedua, apa namanya? Apa sebenarnya private key ini? Karena private key ini tidak pernah pergi dari apa? Dari private key ini tidak pernah di-broadcast. Private ini tidak pernah dikirimkan ke siapa-siapa. Jadi tidak ada orang lain yang bisa membuka pesan tersebut kecuali mereka bisa mengakses konten dari perangkat si A atau konten dari perangkat si B buat mengambil private key-nya itu gitu loh. Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dengan cara menggunakan enkripsi, tidak hanya kita bisa melindungi pesan kita dari apa pihak ketiga, tapi juga kita bisa memastikan bahwa pihak ketiga itu tidak akan bisa membuka kecuali mereka bisa melihat isi komputer kita dan mencuri private key ini gitu loh. Dan itu dah seperti itu kurang lebih enkripsi modern yang terjadi di zaman sekarang di apa di masa sekarang gitu, sebagian besar sistemnya seperti ini. Dan apakah kalau private key ini dicuri oleh orang lain aman atau tidak, itu sebuah pertanyaan umum. Kalau dari segi ini, dari segi untuk mengirim pesan, aman. Tapi ada sebenarnya private dan public key ini punya fungsi lain ya, selain mengirim pesan, dan saya nggak bahas di sini. Tapi jadi sebenarnya di atas enkripsi ini ada enkripsi yang lebih bagus lagi untuk apa namanya, yang berlapis-lapis supaya untuk data yang lebih sensitif. Namun saya berhenti di sini saja karena yang umum adalah sistem seperti ini, memiliki dua kunci, satu berfungsi sebagai gembok, satu berfungsi sebagai kunci untuk membuka gembok tersebut, lalu mengirimkan pesan menggunakan public key. Dan selagi kita mengobroli apa membahas tentang enkripsi, jadi enkripsi ini juga variannya banyak ya. Satu yang paling sering dibahas sekarang adalah end-to-end encryption karena banyak software apa perangkat lunak atau software untuk mengobrol yang sekarang
sosial media yang menggunakan end-to-end encryption, dan ada juga satu namanya, sebenarnya nggak ada namanya sih, kita sebutnya endpoint ke endpoint. Jadi endpoint to endpoint, beda ya, end to end sama endpoint to endpoint. Bedanya apa? Kalau end to end encryption, saya mulai yang dari satu dulu. Kalau endpoint to endpoint encryption itu kan, kalau misalnya kita mengirim pesan dari A ke B, itu kan stopnya banyak kan. Pertama saya misalnya stop di server punya ISP saya, internet service provider saya, lalu pindah ke server WhatsApp, pindah ke server Facebook, lalu pindah ke server siapa lagi, pindah ke server siapa lagi, itu kan banyak berhentinya kan. Nah, kalau endpoint to endpoint itu jadi enkripsinya tuh di tiap titik berbeda. Jadi misalnya saya pengen pesan, ngirim pesan dari A ke D, saya kayak A, B, C, D, itu kalau endpoint to endpoint, pesannya dienkripsi dari A ke B, lalu saat di B dibuka karena B punya private key buat ini sendiri, lalu dienkripsikan lagi saat dikirim ke C, lalu dibuka, lalu dienkripsikan lagi, lalu dikirim lagi ke D gitu loh. Nah, ini apa? Kalau jadi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah walaupun saat dikirimkan lewat internet dia dienkripsikan, tapi kalau kita tidak percaya dengan titik-titik itu, dengan server-server itu sendiri, maka ya bisa dibuka di server itu gitu loh. Itu kelemahannya. Satu lagi adalah end-to-end encryption, di mana misalnya saya mengirim pesan dari A ke D, saya A dan D bertukar public key dulu, sehingga enkripsi yang saya gunakan saat mengirim pesan ini tidak bisa dibuka oleh pihak B dan pihak C. Namun, saat saya mengirim ke B dan C, saya akan double encrypt. Pertama, saya encrypt dengan gemboknya si D, lalu saya encrypt dengan gemboknya si B, lalu si B ini, titik tengah kan akan buka kan, karena dia perlu proses pesannya gitu kan. Tapi saat dia buka, itu istilahnya ada box di dalam box gitu loh. Saat dia buka gemboknya si B, masih ada box yang istilahnya digembok sama gemboknya D. Jadi dia nggak bisa buka isinya, tapi yang bisa dilakukan adalah mungkin mengatur posisi box tersebut gimana, lalu baru dia transfer dia ditransfer gitu loh. Jadi bedanya itulah bedanya end-to-endpoint to endpoint versus end-to-end. Nggak ada slide-nya, maaf yang ini karena saya nggak apa agak impromptu sih bahas yang ini. Namun kenapa saya bahas ini, karena ini adalah salah satu pertanyaan yang saya sering harus jawab. Kenapa kita nggak bisa buka pesan WhatsApp saat apa di komputer kalau HP kita mati? Jawabannya adalah karena private key itu tinggal di HP kalian. Jadi kalau kalian buka komputer tapi HP-nya mati, si komputer ini tidak bisa mengakses HP-nya, dan HP kalian yang diinstal WhatsApp itu adalah salah satunya device yang bisa membuka gembok tersebut. Makanya WhatsApp adalah salah satu apa aplikasi yang harus ini, yang HP kamu harus nyala kalau mau buka di komputer. Jadi saat kalian buka WhatsApp di komputer, itu yang terjadi adalah komputer itu ngomong ke HP-nya, eh ada pesan apa nih gitu loh. Jadi sebenarnya apa, semua pesan itu tinggal di HP-nya, komputernya itu cuma sebagai view doang, cuma bisa melihat pesan yang sudah dibuka sama HP-nya, kurang lebih seperti itu. Ya jadi itu sih kalau misalnya ngomongin enkripsi, kesannya kayak gitu. Bukan kesannya, tapi lebih ke simpelnya kayak gitu yang ada sekarang. Pertanyaan berikutnya ya. Sekilas tentang Google, apa yang terjadi yang sebaiknya perlu kita ketahui bila Google atau perusahaan komputasi besar lainnya buka kantor di Indonesia? Pertanyaan lumayan bagus, tapi sedikit sulit ya, karena sebenarnya jawabannya biasanya berlapis-lapis dari
macam sudut pandang, ekonominya ada, politiknya ada, teknologinya ada. Namun saya akan fokus ke teknologi dan mungkin sedikit ke apa namanya, ekonomi dan tentang ke ekonominya ya. Jadi kalau perusahaan besar buka kantor di Indonesia itu ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka bisa jadi buka kantor administrasi saja. Kalau kantor administrasi itu biasanya tidak ada unsur apa, tidak ada orang-orang tekniknya, tidak ada orang teknikalnya, tidak ada engineer-nya, tapi lebih ke fokus ke sales dan pemasaran yang tujuannya adalah untuk memasarkan produk mereka di Indonesia gitu loh. Contohnya yang paling gampang Google, karena kan Google ini walaupun dia teknologi walaupun dia perusahaan teknologi, tapi dia fokus utamanya di advertising gitu, di pengiklanan. Kita cari di Google, Google punya data tentang kita, dan Google mencoba menargetkan iklan-iklan yang relevan buat kita supaya kita mau beli produk dari iklan tersebut gitu loh. Dan apa? Tentu saja produk iklan ini, produknya Google yang dimana dia menyediakan iklan, tempat iklan, itu bermanfaat bagi banyak bisnis kan. Nah, jadi dengan mereka buka kantor administrasi di Indonesia, mereka akan dengan, mereka melakukan itu untuk dengan mudah akses atau memasarkan produk advertising itu ke kantor yang ada di Indonesia, baik kecil ataupun besar. Jadi, rakyat Indonesia akan lebih mudah apa namanya, ini apa, mengiklankan bisnis mereka di Google gitu loh, karena sudah ada kantor lokalnya, berarti secara tidak langsung juga artinya akan ada orang sales atau orang support dari Google yang mungkin berbahasa Indonesia. Jadi sehingga pun bagusnya company-company kecil yang mungkin belum punya apa namanya, penerjemah tetap, jadi bisa dengan lebih mudah akses service yang diberikan di Google. Itu satu. Dan yang kedua kan service Google ini sebenarnya nggak cuma sekedar apa, nggak cuma sekedar apa ya, nggak cuma advertising doang. Contohnya service lain adalah layanan lain yang diberikan Google adalah, jadi Google Maps contohnya ya. Kalau Google Maps itu kita pakai sebagai peta gratis, tapi kalau misalnya kita punya aplikasi di mana kita mau berinteraksi langsung dengan data yang diberikan oleh Google Maps, jadi nggak hanya petanya saja, tapi kita mau lihat data mentahnya Google, itu mereka ada apa, ada biayanya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau minta data mentah dari Google Maps itu ada biayanya. Dan ini pengembang software tuh banyak yang menggunakan data mentah seperti ini gitu loh, dan ada biaya bulanannya atau namanya biasanya biayanya pay per request. Jadi tiap kita minta sebuah data itu dibayar, tiap kita minta sebuah data itu kita bayar, nanti di apa, diratakan di total, maksudnya sebulan tuh kita bayar berapa. Ini kan salah satu layanan juga. Jadi dengan adanya kantor administrasi di Indonesia itu, satu, Google akan, itu akan lebih mudah bagi pengembang software Indonesia atau pengguna layanan Google di Indonesia untuk melakukan interaksi dengan tim supportnya Google. Itu satu. Dan yang kedua adalah akan lebih mudah buat di Indonesia. Jadi kan salah satu hal yang agak sulit itu ini kan apa namanya, kalau misalnya sebelum ada kantor Indonesia tuh pertukaran currency gitu loh. Kita bayar Google US dollar itu pasti ada biaya tambah-tambahannya, biaya transaksi internasional, jadi nggak gitu perlu lagi. Jadi menurut saya hal bagus sih kalau ada apa, kantor administrasi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah adanya kantor data, adanya data center di Indonesia. Itu seingat saya Google beberapa tahun yang lalu sempat ada iming-iming mau buka data center di Indonesia. Saya lupa udah terjadi atau belum. Juga Alibaba dengan namanya AliCloud. Kalau Google namanya Google Cloud Service. Dan apa, Alibaba punya AliCloud. Itu dan apa, perusahaan lain seperti Amazon juga punya data center namanya Amazon Web Services, dan Microsoft punya namanya Azure. Apa ini? Jadi kalau bisa buka data center itu, mereka bisa mau buka yang namanya
IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi atau biasanya kita sering umum juga sebut cloud service ya, tapi saya akan gunakan IaaS karena lebih spesifik dan lebih akurat. Apa itu IaaS? Jadi IaaS adalah layanan di mana pelanggan mereka bisa apa menyewa infrastruktur untuk menjalankan aplikasi mereka, dan pelanggan mereka itu rata-rata pengembang aplikasi. Contohnya, kalau dibandingkan sebelum adanya IaaS ini juga baru booming akhir-akhir ini sih, mungkin pertengahan 2010 sampai 2020 itu baru mulai banyak, lebih banyak dipakai, tapi sudah lumayan lama adanya. Kalau zaman dulu tuh semua orang perlu punya server. Jadi kita mau mengembangkan aplikasi itu kita harus beli server sendiri, lalu tiap bulan mungkin kita update, lalu mungkin tiap 5 tahun kita ubah hardwarenya, install baru lagi. Dan ini kan secara proses ini satu lumayan mahal karena kita perlu bayar hardwarenya, dan gitu, kita perlu bayar biaya listriknya dua juga. Dan yang kedua ini lumayan apa namanya ribet juga gitu loh, karena harus menjaga satu mesin lagi dan nambah kerjaan lah istilahnya. Nah, dengan IaaS ini atau Infrastructure as a Service, saya sebagai pengembang aplikasi bisa minta ke apa penyedia layanan, bilang, oh saya butuh sebuah server dengan kapasitas segini, dengan jumlah CPU-nya segini, jumlah RAM-nya segini. Nanti kita kasih request itu ke Google. Biasanya tinggal ngeklik doang, bahkan nggak perlu mengirimkan apa-apa ke Google Cloud Service atau ke layanan IaaS lain. Nanti mereka bakal menyalakan server di mereka gitu loh, jadi secara otomatis. Lalu setelah itu saya sebagai pengembang aplikasi akan diberikan akses untuk ke server itu, sehingga saya bisa transfer data dari komputer saya ke server itu, dan saya nggak perlu punya server sendiri. Saya tinggal sewa aja server mereka, lalu saya jalankan aplikasi saya di situ, aplikasi baik itu website atau web application atau server buat forum, server buat game online. Jadi saya nggak perlu menyimpan apa namanya maaf mesin sendiri. Dan ini hal yang bagus kalau mereka punya buka data center di Indonesia, karena dengan adanya data center di Indonesia, satu, misalkan saya punya aplikasi yang targetnya orang Indonesia, orang yang ada di Indonesia akan lebih mudah mengakses aplikasi tersebut. Karena kan kalau kecepatan internet itu juga sebanding dengan jarak geografis ya. Jadi kalau misalnya pelanggan saya ada di Indonesia, ya saya pengen mereka dapat data dengan cepat. Saya nggak pengen internet mereka lemot karena datanya harus diambil dari Amerika atau diambil dari Australia atau diambil dari Singapura. Jadi saya bisa buat itu di Indonesia. Itu hal pertama. Bagusnya adalah saya bisa membuat aplikasi yang sudah optimize secara geografis itu datanya untuk orang Indonesia. Yang kedua, positifnya dari dibukanya data center ini adalah jadi kan saya tadi ngomong ya sebelumnya, kalau misalnya kita harus ngurusin value, visibility, security, dan availability gitu loh. Nah, biasanya kalau misalnya sudah kita pakai IaaS, itu urusan security dan availability sudah dibantu oleh si IaaS tersebut, karena mereka juga servernya sudah mencoba mengamankan seaman mungkin dan mencoba gimana caranya supaya bisa menahan traffic sebanyak mungkin gitu loh. Dan mereka punya layanan masing-masing untuk itu. Tentu saja kayak apa namanya layanan ini ada yang kadang berbayar, kadang sudah dipaketin, tapi enaknya saya nggak perlu mengurus itu. Saya tetap perlu ngurus sih, tapi nggak sesulit kalau punya server sendiri gitu loh. Karena kalau saya punya server satu, lalu misalnya apa namanya, katakanlah gedung kantor saya mati lampu gitu ya. Jadi kan ya servernya mati, aplikasi nggak bisa diakses. Tapi kalau saya sudah offload ke IaaS, biasanya mereka punya namanya redundancy, atau mereka punya dua server yang melanjutkan, yang melakukan menjalankan aplikasi yang sama. Jadi kalau salah satunya mati, ntar tinggal diarahkan trafiknya ke yang backupnya gitu. Dan ini biasanya sudah secara otomatis tinggal klik off a button saja, walaupun kadang harus bayar lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kalau misalnya saya yang boleh milih ya, misalnya saya punya wewenang, itu aplikasi yang akan diakses oleh apa berjuta-juta orang, misalnya contohnya apa aplikasi daftar PTN atau misalnya aplikasi daftar vaksin gitu. Saya sebagai misalnya saya punya wewenang, saya akan offload ke apa namanya ke ahlinya gitu loh. Jadi daripada saya bikin server anggarannya besar apa anggarannya besar sendiri, lebih baik kan saya kasih ke Google Cloud Service atau Amazon Web Web Service atau layanan begini, sehingga karena hal seperti ini udah diurusin oleh mereka dan mereka kantornya juga biasanya secara geografis tuh berjauhan, sehingga kalau misalnya ada apa damage yang kolateral di salah satunya, contohnya misalnya ada gempa bumi, na'udzubillah minjalik, itu yang satunya bakal masih tetap utuh gitu. Nah itulah apa strategi yang sudah mereka lakukan gitu loh. Dan iya, jadi aplikasi yang banyak aksesnya akan saya taruh di cloud service saja. Namun kan kenyataannya nggak segampang itu, karena ada politiknya juga dan ada urusan apa namanya ya, kan company ini masih company asing lah, jadi apa namanya mungkin secara legal pun agak sulit. Tapi keuntungan terbesarnya itu kita bisa pengembang software di Indonesia bisa dengan mudah punya akses terhadap server tanpa harus mengurus server mereka sendiri kalau ada infrastruktur as a service ini. Kalau Google atau Amazon atau Alibaba atau siapapun itu buka data center di Indonesia. Namun downside-nya di kedua hal ini adalah adanya kompetisi. Kalau misalnya ya adalah company lokal, kalau beberapa ada yang punya data center juga ya. Jadi pasti mereka secara kompetisi mungkin akan apa akan merasakan bahwa kompetisi mereka sekarang lebih apa lebih apa istilahnya lebih kuat lah, jadi mereka perlu tambahan-tambahan lebih untuk misalnya melanjutkan bisnis mereka. Ya itu sih sebenarnya kalau Google buka kantor administrasi atau data center di Indonesia biasanya begitu. Dan pada umumnya kantor administrasi ini menunjukkan bahwa di masa yang dekat dia akan membuka data center, atau di masa dekat yang dekat dia akan membuka apa namanya kantor yang lebih besar atau layanan yang lebih banyak. Oke, pertanyaan berikutnya tentang artificial intelligence, bagaimanakah ia bekerja? Sejauh ini rekayasa tercanggih apa yang sudah dilakukan oleh AI dan di mana dan pengaruhnya gimana? Kalau suruh milih yang tercanggih susah ya, karena agak apa? Karena lumayan banyak scope AI ini di berbagai macam kalangan dan agak sulit memilihkan satu yang tercanggih gitu loh. Namun saya akan sedikit bahas tentang AI dan machine learning. Jadi apa itu AI? Sebenarnya AI ini kalau dari segi ilmu komputer adalah sebuah terminologi umum untuk mendeskripsikan sebuah sistem yang mampu membuat keputusan. Jadi contohnya, jadi lumayan luas gitu loh sebenarnya cakupannya. Contohnya, misalkan, katakanlah AI untuk catur, kita berikan dia apa situasi, kita berikan dia bagaimana bentuk papan catur sekarang, ada posisi apa saja, kita kasih tahu dia harus main hitam atau main putih, lalu dia akan mengambil keputusan. Langkah apa yang akan diambil itu AI. Jadi kesimpulannya adalah sebuah sistem yang mengambil sebuah keputusan gitu loh. Ketimbang kan komputer ada yang bisa menghitung, ada yang program yang fungsinya untuk apa namanya mengirim, tapi kalau AI itu secara spesifik atau umumnya hanyalah sebuah sistem yang bisa mengambil keputusan. cara kerjanya bagaimana? Jadi AI sebenarnya banyak macam-macamnya ya. Jadi, tapi yang paling umum adalah saya akan bahas dalam scope AI di misalnya permainan atau AI di katakanlah di permainan. Contohnya, salah satu algoritma AI yang paling sering dipakai adalah state search gitu. Itu bukan sebuah algoritma, tapi tekniknya namanya state search. Apa itu state search? Jadi katakanlah kamu punya
kalian punya papan catur atau kalian punya sebuah permainan yang ada state atau ada situasi yang bisa diperhatikan gitu ya. Jadi ini umumnya ada pada permainan yang sifatnya turn-based ya, atau apa namanya, menggunakan giliran. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia mencoba mensimulasikan semua keputusan yang mungkin dia ambil. Contohnya kalau misalnya main catur, apa yang, pindahin ini, pindahin pion, pindahin ratu, dan dia lihat apa yang akan terjadi di tahap berikutnya. Lalu dia akan simulasikan di prosesornya itu apa yang akan terjadi di sekian tahap ke depan. Misalnya katakanlah 10 step ke depan, atau 10 atau 5 step ke depan, atau bahkan beberapa permainan yang simple seperti contohnya tic-tac-toe gitu ya. Tic-tac-toe itu adalah karena dia cukup simple, jadi walaupun kamu udah lihat sekarang, prosesor zaman sekarang tuh udah bisa melihat apa yang akan terjadi kalau kamu, apa outcome-nya gitu loh, ketika dia mengambil sebuah keputusan. Dan tic-tac-toe ini adalah salah satu permainan yang kita sebut dengan perfect game. Apa itu perfect game? Jadi jika perfect game adalah sebuah permainan di mana jika salah satu, jika pemain pertama tidak pernah mengambil keputusan yang salah, maka dia akan menang atau minimal seri gitu loh. Dan sebuah banyak permainan simple yang tidak perlu apa, yang bisa diprediksi sampai akhir gitu loh. Jadi dia lihat, kalau untuk catur, kadang bisa lihat sampai akhir kalau misalnya sudah skakmat, atau dia hanya lihat beberapa tahap ke depan, katakanlah 10 tahap ke depan. Lalu setelah dia melihat 10 tahap ke depan, dia kan akan melihat seperti apa situasinya gitu loh. Dan situasi ini kan harus kita nilai apakah sebuah situasi ini merugikan bagi kita, apakah situasi ini lebih menguntungkan kita atau lebih menguntungkan musuhnya gitu loh. Jadi karena kan belum menang, jadi kita nggak tahu apa namanya siapa yang menang, tapi ada sebuah strategi untuk menilai apakah situasi yang ada di papan catur sekarang ini menguntungkan bagi lebih menguntungkan kita atau lebih menguntungkan musuh kita gitu loh. Dan itu namanya adalah heuristic function. Heuristic adalah sebuah fungsi yang mengubah state atau sebuah situasi ke sebuah angka, di mana angka itu melambangkan sebetapa apa ya, betapa menguntungkannya kah situasi itu bagi kita gitu loh. Dan jadi caranya adalah si AI ini akan scan 5 tahap ke depan, dan dia akan memainkan posisi kita, dan dia juga akan mencoba memprediksi musuhnya dengan cara apa namanya, dia memikirkan situasi mana yang akan menguntungkan bagi musuhnya kan. Jadi dan kita tahu musuhnya akan memainkan hal itu gitu, akan memainkan apa, memainkan sebuah aksi atau sebuah action yang menguntungkan bagi musuhnya. Jadi dia bisa prediksi action musuhnya juga menggunakan heuristic function ini. Jadi setelah dinilai, oh ini menguntungkan bagi kita, oh situasi ini enggak, situasi ini iya. Lalu kita lihat semuanya, dan kita lihat 5 tahap ke depan. Apakah di 5 tahap ke depan itu kemungkinan situasi apa ya, kebanyak, apakah jika saya mengambil tahap ini dan kita tahu musuh ada kemungkinan mengambil tahap A, B, C dengan peluang segini, peluang segini, peluang segini, maka 5 tahap ke depan apakah kita akan di situasi yang lebih bagus atau tidak gitu loh. Makanya kayak banyak perhitungannya di situ, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi dia melihat beberapa masa ke depan dengan sangat cepat, karena inilah keuntungannya sebuah komputer, adalah dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melakukan komputasi dengan sangat-sangat cepat gitu loh. Itu AI. Nah, sekarang tadi saya berbicara tentang fungsi heuristik yang bisa menilai apakah sebuah situasi ini, situasi
apa namanya, situasi di papan ini menguntungkan bagi kita atau menguntungkan bagi musuhnya. Bagaimana cara kita mendapatkan fungsi heuristik ini adalah, satu, bisa dengan cara analisis. Jadi saya sebagai programmernya, saya bilang, oh, misalnya saya main game yang lebih mudah gitu ya. Gitu ya. Misalnya, apa, Othello contohnya. Othello itu kan kita harus, apa, kita lihat, oh, semakin banyak hitamnya, misalnya saya main hitam, semakin banyak hitamnya, semakin bagus, semakin sedikit hitamnya, semakin jelek gitu loh. Jadi saya mendesain sebuah program yang bisa mengubah papan catur itu menjadi sebuah, papan Othello itu menjadi sebuah angka tergantung situasinya di situ. Jadi bisa saya yang desain sendiri, atau solusi keduanya adalah machine learning. Apa itu machine learning? Jadi machine learning itu adalah apa ya? Dia lumayan sama sih seperti AI, dia lumayan terminologi umum, namun machine learning adalah sebuah cara agar komputer bisa mempelajari sesuatu, mempelajari output dari suatu kondisi dari apa, untuk jangka panjang. Jadi bagaimana contohnya machine learning ini? Jadi kembali lagi ke analogi catur ya. Kalau misalnya saya udah main katakanlah 2 juta, apa, 2 juta ronde catur gitu loh, nggak mungkin gitu, tapi kalau sebuah komputer kan bisa, misalnya kita bisa run beberapa program bersamaan, itu penting kan, itu mungkin kan gitu loh, untuk bisa main 2 juta permainan catur. Nah, caranya dia main permainan-permainan yang banyak, lalu karena kan pertama kali kan kita belum mempelajari apapun, jadi komputernya kita suruh aja, oh, ambil aksi, ambil keputusan acak. Jadi kayak, saya nggak peduli keputusan apa yang diambil, ambil secara acak. Lalu, saat dia bermain itu, dia kan bisa menang, bisa kalah, atau bisa seri, dalam artian beberapa, ada aturan di mana kayak kalau kita bisa kasih kondisi di mana, kalau dia sudah melihat papan yang sama, kondisi papan yang sama berkali-kali, sebanyak biasanya 5 kali atau 4 kali, itu kan berarti ada loop kan, ada di mana kayak, oh, aksi ini diambil, aksi itu diambil, tapi kembali ke posisi awal lagi. Itu biasanya kita sebut seri gitu loh. Jadi dari awal itu, dari situ, dari 2 juta permainan tadi, kita bisa ini, kita bisa olah datanya, situasi apa, kita bisa olah histori apa, sejarah rondenya gitu. Jadi kayak posisi papan mana saja yang paling memungkinkan untuk membuat kita menuju kemenangan, dan posisi papan mana saja yang malah apa, menambah kemungkinan untuk kalah. Jadi diolah datanya lalu dijadikan fungsi heuristik itu gitu loh. Itu cara kerjanya machine learning. Dia belajar dari pengalaman, kalau situasi ini biasanya membuat kita kalah, maka heuristiknya diturunkan. Kalau situasi ini membuat kita menang, maka heuristiknya dinaikkan gitu loh. Itu biasa cara kerja machine learning seperti itu. Dan dua hal ini, walaupun AI dan machine learning sangatlah terpadu, tapi sering juga dipakai terpisah. Contohnya kayak kalau permainan seperti tic-tac-toe, atau mungkin permainan, kan ada tuh beberapa permainan di mana kayak tujuannya adalah untuk jadi ada saya lupa permainannya, tapi ada jadi ada 3 orang baik dan ada 3 monster gitu loh, dan tugasnya adalah buat nyebrang sungai, kalau kalian ada yang tahu game itu. Dan di satu sisi nggak boleh sampai ada jumlah monster lebih dari jumlah orang baik, karena orang baiknya akan dimakan. Itu kan juga sama kan, itu giliran, jadi kayak kita bawa kemana. Tapi karena game kemungkinan besar situasinya tidak sebanyak di catur, jadi kita sebenarnya nggak perlu machine learning gitu loh. Kita tinggal kayak, oh, cari aja mana situasi yang lebih memungkinkan untuk kita menyelesaikan puzzle sungai itu gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu kalau apa ya, cara kerja AI dan machine learning terutama di game. Kalau misalnya AI di yang satu lagi yang pernah saya pelajari adalah AI di apa ya, imaging, atau di mencoba mengenal sebuah gambar, itu caranya adalah
kita menggunakan machine learning supaya komputer itu tahu apa, oh kalau ada bentuk seperti ini, makanya kalau bentuknya seperti ini itu mirip kucing, kalau bentuk seperti ini mirip anjing, atau dalam konteks mobil kalau bentuk seperti ini mirip lampu merah, kalau bentuk seperti ini mirip pejalan kaki gitu loh. Lalu saat ada kamera kita melihat objek baru, kita cocokkan dengan cara namanya salah satu yang paling umum adalah convolutional neural network atau CNN. Secara matematika dia agak ribet, namun itu adalah sebuah step by step di mana kayak pikselnya diolah dan dicari yang mana yang bentuknya paling menyerupai gitu loh. Kurang lebih gitu kalau AI di apa di apa di ini di pada umumnya gitu loh, kurang lebih seperti itu AI dan machine learning. Apalagi terakhir, apa isi gagasan utama yang disampaikan saat saya menjadi pembicara di Australasian Database Conference? Oke, jadi saya dulu sempat riset di Australian Database Conference. Itu adalah sebuah conference yang apa yang ada di Melbourne, Australia. Jadi topik utamanya tentang database gitu loh. Bagaimana cara improve database, bagaimana cara improve database dan apa semua sistem yang terkait dengan database gitu loh. Lalu saya pernah memberikan salah satu hasil riset saya yang sebenarnya awalnya dari skripsi. Jadi sekedar informasi aja, biasanya database itu memiliki satu datanya sendiri, yang kedua data ekstra kita sebut indeks. Jadi mirip buku kan. Kalau buku itu kan kita punya indeks untuk mencari, oh kata ini ada di mana, kata ini ada di mana. Sama seperti database. Database itu punya indeks untuk terkadang punya indeks untuk mencari, oh orang-orang yang katakanlah saya punya database customer gitu ya. And, lalu oh kalau misalnya orang yang customer pelanggan-pelanggan yang umurnya di atas 50 itu saya letakkan di sini posisinya di hard drive. Kalau posisi segini, kalau orang yang umurnya katakanlah 30 sampai 40 itu ada di bagian ini, yang 10 sampai 20 ada di titik ini. Jadi kan indeks itu kesimpulannya hanyalah sebuah alat atau data yang bisa mencari posisi dari sebuah objek gitu loh. Dan database juga begitu. Jadi itu sebuah apa? Jadi sebagian besar database tuh selalu punya indeks. Kenapa database punya indeks? Karena tentu saja kalau jadi kita sudah membuat karena dengan algoritma tertentu. Jadi database tuh apa namanya? Indeks itu dibuat bagaimana caranya kita bisa mencari data secepat mungkin gitu loh. Dan salah satu algoritma atau data struktur data yang dipakai buat indeks yang saya bahas itu adalah B-tree. B-tree adalah bentuk, jadi bentuknya pohon. Lalu pohon itu kan punya satu itu satu akar ya. Biasanya mulai di akarnya di atas. Lalu akar itu bentuknya data dan setiap setiap titik itu punya data sendiri. Jadi kalau B-tree itu kurang lebih kita punya titik tengah. Lalu segala yang lebih besar dari dan titik tengah ini ada datanya, misalnya datanya nilainya 5 gitu ya. Jadi segala data poin yang lebih besar dari 5 akan ditaruh di sebelah kanan. Segala apa? Data poin yang lebih kecil dari 5 akan ditaruh di sebelah kiri. Saya baru sadar ini apa kameranya kebalik. Jadi di kiri dan kanannya mungkin itu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi jadi kan kalau misalnya kita mau mencari data gampang, kita cari, oh, apakah ini lebih kecil, kita pindah belok kiri, apakah yang saya cari lebih besar, kita belok kanan gitu loh saat kita mencari data di pohon itu. Mungkin bisa di-reset, saya nggak ada diagramnya untuk yang itu. Tapi salah satu kelemahan memiliki indeks ini adalah indeks ini sebenarnya secara penyimpanan dia butuh space yang agak besar karena indeks ini kan kurang lebih dia mengopi satu bagian dari data tersebut gitu loh. Dia contohnya misalnya ya kayak misalnya di buku
Itu kan indeks itu memakan halaman sendiri kan, karena kita harus mengopi segala kata-kata penting, keyword-keyword penting untuk ditaruh di indeks tersebut gitu loh. Begitu juga di database, karena kita harus copy apa poin-poin pentingnya, jadi dia butuh data yang lebih besar. Nah, jadi saya waktu itu mikir kan, saya memberi gagasan, dan gagasan ini sebenarnya sudah diulang berkali-kali, bagaimana kalau kita menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi data itu ada di mana gitu loh, sehingga kita nggak perlu meletakkan, kita nggak perlu menyimpan satu indeks ini, tapi yang kita perlu apa yang kita perlu simpan hanyalah sebuah fungsi atau sebuah program kecil yang bisa memprediksikan lokasi data itu saat kita berikan dia data apa yang kita cari. Jadi, oh, data kita butuh data ini, dia akan mengoutput posisinya, prediksi posisinya di mana. Tentu saja ini lebih tidak efektif dibandingkan indeks, namun lebih tidak akurat, namun secara penyimpanan itu lebih mudah gitu loh. Jadi, saya waktu itu pakai teknik namanya polynomial interpolation. Jadi, polynomial interpolation itu adalah sebuah teknik machine learning di mana kita mempelajari posisi dari database-nya itu, posisi sebuah objek di database dengan menggunakan sebuah fungsi polinomial. Yang fungsi polinomial itu adalah fungsi yang bentuknya A sama dengan gimana ya bentuknya? Bentuknya itu adalah fungsi polinomial tuh yang ada fungsi yang merupakan jumlah dari pangkat gitu loh. Kurang lebih. Jadi mungkin matematikanya lebih apa? Gimana ya? Misalnya ada fungsi fx sama dengan 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat tambah 8x kubik gitu ya. Nah, itu salah satu polinomial karena dia adalah fungsi yang di mana nilainya itu jumlah dari inputnya itu dipangkat berkali-kali. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan polinomial untuk memprediksi. Jadi misalnya saya masukkan kunci, oh kita mencari umur gitu ya. Jadi umur itu menjadi input, lalu umur itu dimasukkan ke sebuah fungsi polinomial yang bisa memprediksi kira-kira outputnya itu ada di lokasi berapa. Karena kan seperti B-tree tadi, dia kan datanya selalu berurutan kan. Jadi bisa disusun sesuai umur atau disusun sesuai quantity lain, seperti contohnya disusun sesuai apa namanya umur yang paling gampang sih kalau buat misalnya orang, tapi kalau misalnya buku bisa jadi dia disusun sesuai harga atau disusun sesuai apa namanya disusun sesuai apa nomor ISBN gitu ya. Jadi iya, jadi kita saya Jadi saya gagas, kenapa daripada kita nyimpen indeks sebanyak ini, kita simpen aja satu fungsi gitu loh untuk memprediksi indeks di mana. Mungkin fungsinya nggak selalu akurat, dan kalau fungsi itu nggak akurat kan kita berarti perlu apa? Perlu memakan waktu lebih untuk membenarkan output dari fungsi itu dan mencari posisi sebenarnya kan. Nah, jadi sekarang trade-off-nya dua, apakah dengan saya mengecilkan indeks ini menjadi sebuah fungsi saja, apakah dia worth it atau tidak? Karena pasti performanya lebih jelek, tapi apakah ini sesuatu yang bisa kita apa? Ya, apakah ini masih sesuatu yang bisa kita gunakan gitu loh? Apakah penalti di performanya ini mungkin tidak cukup besar untuk mengalahkan benefit di apa ininya gitu loh, di benefit di apa di size file size yang kita turunin gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu sih gagasan yang diterima, gagasan yang saya berikan. Dan saya sendiri waktu saya buat paper ini atau saya buat riset ini, saya tidak berikan sebuah apa kesimpulan ya, karena yang saya biasanya kalau riset kayak gini kita berikan datanya saja, lalu kita berikan contoh-contoh di mana kayak ini mungkin worth it atau ini mungkin tidak, dan sebenarnya pembacanya yang dia bisa menyimpulkan apakah gagasan ini cocok untuk penggunaan mereka gitu loh. Jadi ya itu sih kurang lebih gagasannya, kalau misalnya bisa dimengerti saya simpulkan lagi. Jadi
database yang punya indeks mirip buku punya indeks kan, tapi saya kita nggak gunakan file lagi untuk indeksnya, namun kita menggunakan fungsi matematika sederhana saja gitu loh. Dan sudah, gagasan itu saya berikan awalnya dari skripsi saya berikan ke Australian Database Conference dan diterima. Dan ya sudah sih, itu kurang lebih riset saya waktu itu sampai situ saja, karena saya habis itu langsung lanjut ke dunia kerja, jadi nggak sempat melanjutkan gitu loh, nggak begitu tahu lanjutannya. Oke, gitu saja sih kalau seputar AI dan machine learning ya. Sudah, kayaknya sudah terlewat semua, apa sudah terjawab semua pertanyaannya. Jadi udah lumayan lama juga sharingnya, jadi apa lebih baik ditutup saja ya. Sekali lagi, semoga apa yang saya share bermanfaat. Kalau mau bertanya juga bisa, ini kan nanti di YouTube, jadi bisa masuk di komen. Saya coba buka dan jawab, atau mungkin nanti bisa kontak baik via Pak Awo, atau mungkin nanti Pak Awo yang ngasih kontak saya juga, nggak apa-apa. Udah, ya, jadi karena begitu saja. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Semoga tetap dalam keadaan sehat, apalagi di pandemi yang belum kunjung kelar ini. Apalagi kata penutup. Ya sudah, terima kasih kembali atas kesempatan sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.